Nah ini lur, sudah nyampe di sini. Nah, kita berada di bekas galian C. Kita di atas motor. Kita cut dulu. Terus channel kami mencari situs, bukan situs, apa? Misteri tentang sumber naga yang di perbatasan Kecamatan Belanggu dan Mojo, apa? Bangsal. Kita berada di sini. Rahayu, salam budaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini saya mereview di Bundan ini. Ini ikut wilayah, kalau nggak salah ini perbatasan dengan Belanggu, Bangsal. Kalau nggak salah itu gitu loh. Ini bekas galian sih. Ternyata ada makam yang unik. Bilangnya itu, kenapa kok unik? Di atas sendiri, di atas bukit. Oh, kenapa? Di atas bukit. Pak ngapunten derek tanggap mawon ya. Bisa diceritakan pun dan niki kadosan napa Pak misteri ini Pak. Nggih, ya napa critane. Gene ke wong niki nggih napa? Sesepuh sing mriki niku name napa? Kayak jeneng kene gue Mbah Suco, Mbah Sanca ngoten lho nggih. Sanca niku kados kula ngoten. Lho, ngoten lho Sanjange nggih ya. Nggih. Cuma nggih terus pundi nggih wong kabeh nggih wong kula nggih mboten ngerti sejarahe, cuma enek tiyang Ardi Langu niku napa maringi jeneng nggih Mbah Suco, Mbah Sanca niku, Mbah Sanca. Lho, nggih ngoten niku nggih alane iki Mbah Sanca niku kan mestine ngoten kan ngene iku. Berarti mitosnya memang makan ular, dari ular naga. Iya, ular. Nah, gitu lur. Ini ceritanya kita warga pada warga. Iya. Pak Asmoni sinten, Pak? Kula sewi nggih Cak Besut. Cak Besut yang mriki nggih. Kula tiyang Dukuan, Dukuan. Berarti ikut Bangsal. Bangsal. Bangsal Kutoporong ya. Kutoporong. Berarti makam ini mitosnya, misterinya menyebutnya dengan makam ular naga gitu. Mbah Sanca. Iya betul loh. Ya. Informasinya gitu. Ya. Ini warga sendiri. Pak Sinun. Pak Besut. Pak Besut. Pak matur suwun nggih. Nggih. Nah, ikuti terus channel kami. Kita akan menelusuri sisa-sisa peradaban yang ada di wilayah Bangsal ini. Kita akan menuju ke sana. Ini bundan yang dikeramatkan oleh warga Bangsal kali Delanggung ya Pak. Bangsal nopo Delanggung Pak? Niki temu Delanggung niki. Oh temu Delanggung. Oh, cuma disakralkan ya Pak. Nah, luar biasa. Kita akan menuju ke sana. Ede, pulang dari tanggal. Nah, ini nak makam bundan. Makam bundan ya. Nah, informasi ini ku, menurut ceritanya warga, kalau yang ramai kawasan Belanggu atau kawasan Bangsal, iki kan ceritanya itu jari ono sing ngarani makam bundane wong ono sing ngarani bundane rojo, bundane ulo, ulo nogo. Tapi ini ku terus Bapak kula niku critane niki Ulonogo. Oh, Ulonogo. Di pundan nang ngene di makam nang ngene. Oh, iki ngene lur. Iki ambek dulur-dulur dhewe iki arek Bangsal iki. Ya Bangsal elok Kecamatan Bangsal sampean. Ah iki elok Kecamatan Bangsal aku ngreview nang gone ndukur e. Ah nek ngarani iki wah bekasé galian sik iki ya rada-rada serem titik. Nggonane rada ekstrim. Iki posisine nang kene lur. Ya pun menurut warga sini Mbah Buyute biyen. Dek asmane sinten? Nanda. Nanda, tiang mriki nggih? Nggih. Dukuan. Dukuan. Berarti iki elok perbatasan Dukuan kali Ardi Langu. Ardi Langu. Desa pundi etan iki? Desa ndi pundi niku? Pundi. Niku sing mriku perbatasan pundi? Langu niku. Ardi Langu kali? Nek niku. Desa ning Ngembe. Nggih. Ya nek Dukuan iki elok ndi? Bangsal. Bangsal. Desa nih? Kutoporong. Oh, elok Kutoporong lur. Ah iki bekas galian C iki ternyata menyimpan sebuah misteri. Misteri makam punden atau makam keramat. Nah, menurut warga cerita folklor, katanya punden bekas ular naga ada. Masih ada di sini. Apa? Bato kuno iku akeh lur. Nah, ini ada kita temukan 1 2 3. 4 ada 4. Wotoh jian. Cara jawane wotoh. Eh, woto, ini pecah kan?
Oh ini banyak sekali. Nah, ternyata ini banyak sekali loh. Ini botok nutuk loh. Aku mau gak wani utek jawil. Soalnya apa? Iki oh rodo-rodo serem dite. Jangkri. Angkri. Ngene iki. Mbah Sancai, Mbah Naga. Terkenal yo kene iki Mbah Naga. Kok ngene lur. Situasine kok ngene. Iki sing aku nge-review nang gone wingi. Ambe cak besut wingi tak takon pas ngarit wingi. Iku warga Dukuh. Emang Dutuno. Saya jelajah situs ambe jelajah peradaban kuno yang ada di wilayah Delanggu dengan perbatasan Bangsal. Kayak gini situasinya bekas kalian sih enggak berani. Nopo cak besut napa mboten dijelasaken iki? Wah, nggih mboten wonten, Mas. Soalnya enten situs iki. Lan iki monggo dintekno, Mas ya. Wong tanak ari sak mene iki ana apa? Iki jono kok ibi Mas nyun yeah. Sewu ya. Yeah. Iki Mas ya monggo dintekno iki wong gak dadi apa-apa tambah dadi musibah. Oh. Ya ngono aja. Ya. Mulai wis iki ayo ene wong arti aku belum apa? Iki ngerti ramut iki ya gak apa-apa, gak iki ya gak apa-apa ya. Wis muga-muga terjaga nggih. Muga-muga iso jaga kan iki jono sejarah ya iki yeah. Botok kuno kan sik. Nggih, mau coba. Oke, mau cobain. Dugaan ini masih menyisakan peradaban Majapahit. Woi kan ya iki lho pinggir saiki ya. Oh, iki lho. Iki kan tatanan Mas, kok ya. Sangke di pojokan iki lho. Iki kan tatanan botok iki ya. Iku tanggul gede-gede iki lho. Pojokan ya. Nek wingi sampean menek kono ya insyaallah. Nek keblok keblondor kuwi. Lho iku iku lur, tak zoomne. Aku tak zoomne. Iki tak zoome. Lho kok ngene. Situ asine nang nggone ndukur iki. Gitu lur, informasinya ngoten ya, Dik. Berarti ana sing ngarani loro ya. Nggih. Punden, pundene wong ambek pundene naga. Oh, ngono lur. Ah, critane ning ngono, cari warga iki. Ah, yo kene iki ana bekas-bekase botok kuno. Iki bekase lur. Wes aku gak ngarani lho. Iki cuma yo nge-review ae. Review tentang kok ada makam di atas bukit kayak gitu. Ternyata bekas galian C. Ini makam punden yang di perbatasan Kecamatan Bangsal dengan Kecamatan Delanggu. Yang sisi utara ikut daerah Bangsal, yang sisi sana ikut Delanggu. Ardilanggu sama Dukuhan. Ngembeh, iya Leo, ngono. Wis sampe-sampe nelur, aku matur suwun Dek ya. Aku nge-review nang gone makam punden iki. Aja lali engko ambek subscribe, like, comment, share nang gone channel iki nih. Channel iki nih sangat unik sekali. Biasa ndelok blusukan langsung nang gone punden-punden, nang gone situs-situs. Biasa iku ngono lur. Explore alam. Nah, iki explore alam wapi ngene. Berasa galian sih. Luar biasa sisa-sisa peradaban kuno ternyata masih ada. Contohnya ini. Akhir kata, Rahayu, salam budaya, salam jas merah. Dek, mata siun ya. Wassalam.